Berikut merupakan materi tentang penggunaan multimedia. Dalam proses pemerolehan informasi, penggunaan multimedia akan mendukung bagaimana informasi itu diterima, diolah, dan disimpan dengan baik. Oleh karenanya, penggunaan multimedia seperti halnya penggunaan komputer dengan adanya animasi, suara, gambar gerak akan mempermudah seseorang menerima dan memahami informasi tersebut. Dalam berbagai riset yang dilakukan oleh Meyer dan Morino terkait dengan multimedia learning, telah terbuktikan bahwa pelajar ataupun peserta didik yang menggunakan multimedia sebagai media belajarnya menunjukkan proses belajar yang lebih baik, lebih intensif, dan prestasi akademiknya menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan para siswa yang hanya menggunakan satu modalitas, misalnya hanya visual atau auditoris.